cek. Cek 1 2 testing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin konten lagi Malang Motovlog. Ini hari ini mau ke lokasinya Anusa Jaya mainan besok tanggal 9. Ini direkord tanggal 6 hari Kamis. Hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Lokasi di sebelah barat perempatan Kepanjen. Tepatnya di depane Indah Logistik Argo. Jejer ambek iku apa? Taspen apa FIF ini, kantor FIF di depanku. Terus juga ada Holland. Oke, kita langsung jalan. Videonya juga udah nge-record. Kita langsung jalan. Nanti lokasinya itu di Mergosingo, Jatirejoyoso, Kepanjen. Untuk trip yang ini perjalanan dari perempatan Kepanjen menuju ke Mergosingo lewatnya Taman Ayu. Jadi nanti lewatnya di Lampung ke timur. Aduh, lama nggak dipakai test drive yang goyang. Lama nggak dipakai yang goyang. Jadi nggak pas. Dan melewati jalur poros ini ya, jalur poros Panjen. Di depan ada pasar Kepanjen. Kok berdandan naik. Panjen dan yang luar daerah bisa merapat karena infonya dari Jawa Harian. Dan yang sana satu ke Panjen Semaneka. Kita aduh guys, sore benerin atau mau aman. Ini di kantor kelurahan Arjo SMP 1. Dulu Primart ini bukan tempat bensin dulu sebelum dipindah sementara. Sebelum jadi Primart sempat jadi gym. Ini perpustakaan karena si Bagong depan ada Wafa. Nanti dari perempatan utara pom bensin ke kanan kita lewat Taman Ayu, jadi nggak muter Jalibar
kita lewat taman. Jalannya bergelombang. Pom kiri jalan, pom panjang itu ada perempatan di utaranya, itu kita belok kanan. Nah ini kita lewat jalan Sido Utomo Ngadilangkung, kita masuk Ngadilangkung. Kita lewat sini, kita lewat taman air. Kalau yang dari Kepanjen itu lewat Taman Ayu bisa, lewat Jalibar itu bisa. Jalibar di utara di Pengadilan Agama utara di Jalibar, lewat Jatirejo Jaloso itu juga bisa. Cuman ini tak review jalan yang lewat Sido Utomo, nanti tembusnya Taman Ayu terus ke utara ke Margosino. Rencananya nanti ada 3 video, satu lewat Taman Ayu, satu lewat Jatirejo Jaloso, satu lewat Curung Rejo. Jadi ada 3 video. Lintasan kereta api yang tidak dijaga itu hati-hati, tengok kanan kiri. Oh ini ada sukarela bisa. Nah ini sebelah kanan ini ada pemancingan, ada pemancingan, cuma namanya apa saya nggak tahu. Sungai mancing di saya nggak salah, itu sering ngadak lomba pemancingan. Oh ini namanya Jalan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah. Kalau lewat sini itu nanti lewat apa namanya, habisnya Taman Ayu itu anu apa namanya, kayak bulaan-bulaan yang itu apa sih pasin di sana bulaan itu, oh ya lupa, kebon-kebon nanti. Di rumah perkampungan nanti ada kebun-kebun, baru lokasi sampai di Margosino. Tapi aman kok di sini, insya Allah. Kita sampai di Taman Ayu. Ini, nah ini kalau belok ke kanan, ini ke arah Curung. Ini ke arah Curung. Kalau belok ke kanan di sini, jarak ke arah Curung. Kita lurus.
sana juga yang pencet deh. Nah ini kan ada bulan agak panjang di sini. Kalau tadi kan masih ada rumah-rumah. Nah di sini ya kebun tebu sama persawahan. Ini agak panjang. Oh di sini, nah ini di sini, sih tak putar balik. Oh, lokasinya di sini. Sini kelebihan. Nah lokasinya di sini. Sudah sampai. Sudah sampai sponsori HDR Audio. Iya HDR Audio ambek Lion Street. Aduh si. Nah ini ya, jadi sampai di sini. Ini jalan apa itu namanya, rambutan. Oke, terima kasih, tak bikin konten selanjutnya. Thank you.